Halo semuanya, jumpa lagi sama gue Andre Sanjay di channel New Boruto Update Channel. Dan di video kali ini kita akan membicarakan tentang teori. Teori ini langsung ya dibuat sama Marcel P. Jadi ada banyak sekali teori-teori yang aku lewatkan guys ya, yang sudah dia buat. Jadi kita di video ini khusus untuk mereview apa yang dia buat ya. Karena memang sejauh ini ya, yang kalau aku lihat teori-teori dari Marcel P ini adalah yang paling berkualitas dibandingkan dengan teori-teori fandom Blue Lagi lainnya ya. Meskipun banyak sih sebenarnya teori yang lain yang juga bagus ya, yang aku ikutin, tapi dia salah satunya yang lumayan bagus. Oke, kita langsung saja mulai dari teori pertama yang dia buat ya. Dia berkata simbol yin yang, desain Boruto dan Kawaki mencerminkan yin dan yang. Yin dan yang adalah ide dualisme, yaitu kekuatan yang tampaknya berlawanan atau bertentangan. Namun kekuatan-kekuatan ini mungkin sebenarnya saling melengkapi, saling berhubungan dan saling bergantung. Simbol yin yang disebut taijitu. Kebanyakan orang di barat menyebutnya simbol yin yang. Ya, emang kalau dari segi pewarnaan ya, segi pewarnaan di manga mereka ini seperti yin yang, hitam dan putih ya. Tapi nanti Kawaki jubahnya hitam guys ya, cuma dalamannya putih juga. Boruto sih sebenarnya juga sama, dia juga dalamannya putih ya, jaketnya yang hitam. Jadi kesimpulan seperti apa yang bisa aku tarik dari teori yang satu ini? Sebenarnya aku jadi ngelihat sesuatu yang bagus guys ya. Maksudnya apakah jangan-jangan kekuatan dari Kawaki dan Boruto ini adalah pecahan ya dari kekuatan Shibai Otsutsuki. Kayaknya dulu aku juga udah pernah bikin videonya deh, udah lama banget itu, kayaknya beberapa bulan yang lalu. Aku mengatakan bahwa sepertinya kekuatan Shibai itu terbagi ke dalam tubuhnya Boruto dan juga Kawaki. Kenapa bisa seperti itu? Ini sama seperti Naruto dan Sasuke juga di masa lalu ya. Naruto dan Sasuke itu adalah pecahan kekuatan dari siapa? Hagoromo Otsutsuki. Yang mana mereka ini merupakan reinkarnasi dari Indra dan Azura. Nah, kita nggak tahu ya Boruto dan Kawaki ini reinkarnasi siapa, ataukah emang mereka bukan reinkarnasi, ataukah mereka emang cuma pure kebetulan aja gitu ya mewarisi kekuatan Shibai atau tidak. Tapi kalau kita lihat baik-baik ya, Kawaki itu sudah mencerminkan sebagian kekuatan Shibai. Ya nggak, coba kalian komen di bawah ya. Kalau aku sih ngerasanya Kawaki sudah terlihat sejak awal dia mencerminkan sebagian kekuatan Shibai. Kenapa bisa begitu? Yang pertama, Amado sudah meneliti tubuhnya. Dia sudah membuat tubuhnya didesain sedemikian rupa supaya cocok dengan Isiki Otsutsuki ya. Yang pasti Isiki itu kan pengennya tubuhnya ini yang harus berkualitas, yang bisa tahan lama gitu, yang membuat dia bisa hidup lebih lama dibandingkan di tubuhnya Jigen. Kawaki ini sudah melewati percobaan itu dan berhasil gitu ya. Artinya tubuh dia itu sudah cocok gitu untuk menjadi wadah Isiki Otsutsuki. Makanya kenapa sekarang Kawaki itu bisa menjadi Otsutsuki. Tapi si Kawaki ini kan kelihatannya masih belum mendapatkan banyak Shinjutsu ya. Shinjutsu yang baru didapatkan itu adalah kekuatan matanya si Isiki. Yang mana mata itu sebenarnya juga mata yang sama yang dimiliki oleh Shibai Otsutsuki. Nah, kalau kita lihat Kawaki ini sudah hampir mendapatkan kekuatan Shibai, separuh kekuatan Shibai. Lalu bagaimana dengan Boruto? Boruto itu sejak awal kita melihatnya bahwa dia sudah punya kekuatan Shibai. Dari mana? Dari Jogan. Ya, banyak orang yang udah mulai percaya bahwa Jogan itu adalah kekuatan dari Shibai itu sendiri. Karena ya aneh aja kalau Boruto punya tapi Shibai malah justru nggak punya. Harus ya Shibai itu punya. Kenapa Boruto bisa dapetin kekuatan Shibai ya? Aku sih masih percaya ya bahwa sebenarnya Kaguya dengan Shibai itu ada hubungan kekeluargaan sebenarnya. Tapi ya nanti kita lihatlah benar atau tidaknya. Karena semakin diurutkan gitu ya, semakin diurutkan kayaknya ini semua emang ujung-ujungnya itu adalah Shibai ini puncaknya ya. Shibai puncaknya, kemudian dia membagi ke Kaguya, dari Kaguya turun lagi ke Hagoromo dan Indra dan Azura gitu ya. Jadi aku pikir kayaknya kita semakin lama semakin diarahkan ke bagian puncak rantainya gitu. Puncak rantainya ini kemungkinan ya Shibai itu sendiri. Jadi Shibai ini memang bukan orang yang ada di sebelahnya Isiki. Maksudnya tubuh yang kita lihat yang hancur itu kayaknya itu bukan Shibai sih guys ya. Aku lebih percaya Shibai itu justru orang tua dari Kaguya ya. Jadi dia pernah jadi orang tuanya Kaguya, kemudian Kaguya itu berpotensi mewariskan kekuatannya Shibai gitu ya kalau dia makan buah cakra. Nah, kebetulan ketika dia mendatangi bumi, dia belum sempat mendapatkan pure kekuatan itu, tapi
kekuatan itu berpotensi ada di generasinya Kaguya. Jadi makanya kenapa Boruto bisa dapat itu karena takdir dari bintang-bintang yang nggak tahu lah bagaimana itu ya dikonsepinnya sama Kishimoto Sensei. Dan akhirnya itu terjadi gitu, Boruto mewarisi kekuatan Jogan. Dan kita akan jadi tahu nanti kapan Boruto menggunakan kekuatan Jogan dan bagaimana cara dia membangkitkannya. Apakah emang harus mendapatkan campuran kekuatan yang luar biasa dulu supaya dia bisa bangkit Jogannya? Apakah benar memusik itu bisa memancing Jogan Boruto untuk bangkit? Mungkin selama ini kita berpikir di animenya kayaknya tanpa memusiki ya Jogan itu emang udah ada di Boruto. Tapi harusnya dengan kekuatan Momoshiki Jogan itu baru bangkit. Makanya kenapa manga itu gak pernah menampilkan Jogan, karena memang gak make sense kalau tiba-tiba Jogan bisa muncul tanpa ada pengaruh yang besar. Dan aku rasa pengaruh yang besar itu memang datangnya dari Momoshiki. Jadi kesimpulannya guys ya, aku percaya memang setengahnya itu kekuatannya dibagi ke Kawaki dan juga Boruto. Jadi mereka ini sebenarnya ya Shiba itu sendiri, dua orang ini ya Shiba itu sendiri, mereka sedang mencoba melawan kekuatan-kekuatan yang akan menghancurkan planet bumi. Kurang lebih begitu ya. Oke, next kita lihat lagi teori yang berikutnya. Ini teori yang cukup menarik ya kalau menurutku ya guys ya. Mitologi ya, mitologi. Ini disebut kuil Chiba, terletak di langit, di tengah langit. Dia adalah dewa bintang utara. Telah disebut Myoken Sama sejak zaman kuno. Dikatakan bahwa dia memiliki dua kekuatan. Myoken Sama adalah bintang surga dan bintang takdir manusia. Myoken ya, jadi lambangnya itu ada dua guys ya. Yang satu bentukannya kayak Sharingan, yang satunya lagi itu bentukannya kayak yang ada di belakangnya si Jura itu. Jadi ini perlambangan dari Dewa Myoken. Mereka ini satu gitu, satu kesatuan Dewa Bintang Utara. Kemudian kalau kita hubungkan ya, mereka ini nyambung gitu ya, masuk akal. Kenapa tiba-tiba kita bisa melihat Jura tahu tentang Sharingan? Itu kan agak aneh gitu guys. Kenapa tiba-tiba dia tahu tentang Sharingan? Mungkin memang asal-usulnya karena mereka ini ya satu kesatuan gitu, satu kekuatan. Lanjut ya, ke bagian yang sini, yang lanjut ke bawah. Warna itu mencerminkan warna Shinju, 5 warna dari 5 elemen, kayu, api, tanah, logam, air. Jadi Shinju berikutnya bisa mewarisi warna putih. Jadi kita lihat ya, apakah betul Shinju berikutnya warna putih atau tidak. Kalau benar, ini orang gila sih ya. Dia itu beneran sampai ke dalam-dalam loh, mengulik tentang mitologi. Jadi memang kalau kita lihat warnanya ini udah hampir serupa semua ya. Ada hijau, merah, kuning, biru. Dan siapa yang menyangka gitu ya, kalau warnanya memang udah hampir seperti itu. Ya meskipun sebenarnya punyanya si Matsuri itu pink sih. Pink atau ungu ya? Aku sampai lupa. Bentar, aku cek dulu ya. Aku masih ada gambar ininya, gambar official. Ya, kalau dilihat sekilas sih sebenarnya warnanya bukan merah sih, lebih kepada ungu sih sebenarnya guys ya, warnanya Matsuri. Tapi ya boleh lah ya, nyambung-nyambunginnya ke merah boleh lah ya. Tapi ya kalau sampai benar nih ya, yang satunya lagi ternyata warnanya putih, itu gokil sih. Jadi katanya itu mencerminkan 5 elemen, kayu, api, tanah, logam, air. Hijau itu yang paling, maksudnya hijau itu yang paling pas gitu ya, tepat banget. Tiba-tiba ada warna hijau di Jura gitu ya. Kuning dihindari, ya Matsuri kebetulan agak-agak warnanya ungu ya, karena mungkin menghubungkan dengan warna dari seorang wanita ya. Kemudian Sinjubak ya, yang warnanya emang agak-agak biru tua. Lalu kita lihat lagi di sini. Result be asking right question. How does Jura know about Sharingan? Yang tadi aku bilang guys ya, kenapa dia bisa tiba-tiba tahu tentang Sharingan? Mungkin itu hubungannya ya dengan yang tadi aku bilang ya. Dia cocok gitu dengan mitologi yang satu ini nih, yang di atas ini, yang Myoken Sama ini. Ya, sejauh ini kalau menurutku dua teori itu ya yang menarik ya, tentang Shinju dan juga tentang Boruto Yin Yang ya bersama dengan Kawaki. Kira-kira kalau menurut kalian bagaimana? Apakah teori dia ini cukup menarik atau masuk akal? Silahkan komen di bawah ya. Tapi kalau menurutku memang sangat menarik ya, teori-teori dia itu sangat menarik. Dan beberapa apa yang dia sampaikan itu emang udah kejadian ya, beberapa. Cuma yang aku lagi tunggu-tunggu itu adalah mitologi tentang Myoken Sama ini ya. Apakah benar nanti ujung-ujungnya kalau sampai itu terjadi, itu gila sih. Dia punya kekuatan bisa
reflection, dia bisa punya kekuatan untuk melihat segala hal ya, mendengar segala hal, itu gila sih kalau sampai beneran kejadian ya. Cuma ya kita nggak bisa langsung berekspektasi tinggi kalau teori yang disampaikan benar-benar akan terjadi. Jangan guys ya, nanti kalian malah jadi hatersnya dia kalau sampai nggak kejadian. Thank you buat semuanya yang sudah menonton videonya sampai habis. Sampai jumpa lagi di video berikutnya dan salam sinopsis.